Halo semua, assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ini aku mau review, nggak review sih, mau ngasih tahu menu makan malam aku. Tadi aku pesen geprek bensu level, tadi sih aku minta level 10 ya, tapi kok di kotaknya ini nggak ditulis ya. Jadi ini nih geprek bensunya tuh, ini ayamnya, itu ayamnya, itu jamurnya, dan ini nasi aku. Sorry ya teman-teman. Yuk kita mulai makan aja. Aku tadi udah cuci tangan ya. Ayam goreng sih pakai, digoreng pakai tepung, terus sambelnya di taruh di atasnya gitu. Nah, pedes. Duh, plastiknya terbang-terbang lagi. Kita cobain dulu jamurnya. Jamur crispy. Ini karena udah dingin ya teman-teman. Enak. Jadi gak gitu crispy lagi. Mungkin tadi kalau aku makannya masih panas, kayaknya bakalan crispy banget nih, enak. Tapi aku nunggu kurcaciku tidur. Kalau enggak, aku gak akan bisa makan. Sambelnya mantep nih. Sambelnya ditumbuk kasar-kasar gitu. Kayaknya ingredientsnya ini bawang putih sama cabe. Oh. Sorry. Bawang putih sama cabe tumbuk, tumbuknya enggak gitu halus, terus disiram pakai minyak goreng yang panas itu. Ibuku tuh sering buat, Mbak. Ibuku tuh sering banget buat sambal kayak begini. Tapi rawitnya kalau di Medan sih rawit yang hijau. Rawit buat gorengan itu. Jarang rawit merah mah di Medan. Yuk, kita cobain dulu ya. Kita cobain ayamnya plus sambal. Selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Pedes. Gurih. Sambalnya tuh enak banget dicampur di nasi. Apalagi aku makannya lagi lapar-lapar banget gini. Maksudku lagi kelaparan banget. Sayangnya cuma satu.
Aku suka banget teman-teman makan pakai timun. Jamur crispy-nya nih, tapi udah nggak crispy lagi. Pedes banget. Pedesnya kayak ketampol, teman-teman. Oh my god, raci aku bangun. Maaf teman-teman, tadi kurcaci aku bangun. Jadi ya begitulah seorang ibu. Kita lanjut lagi. Let's go. Ini benar level 10 nih teman-teman. Level 10 pedes banget. Abis. Sebenarnya timun ini kayak penawar pedesnya gitu. Oh my god. Oh my god. Membeli. Pedesnya terakhir ya. Harusnya aku tadi gak usah minum. Pedesnya lengket jadinya tuh. Oke, kita lanjut. Let's go. Tapi kalau salah rasa enak teman-teman. Ini nih makanan yang murah, meriah, muntah. Kalau kata orang Medan sih gitu. Udah enak, murah, meriah, banyak, makannya sampai muntah. Mudah-mudahan aku gak muntah karena kepedesan. Usah aku meler. Bakar lidahku teman-teman. Enak tapi pedes. Tapi tenang aja, Geprek Bensu ini punya level dari level 1 sampai 10 kalau nggak salah sih. Jamurnya enak.
Memang aku sedikit ketinggalan sih makan geprek bensu. Ini sih udah lama keluar kayaknya. Udah lama launching. Tapi di Medan tuh banyak yang buka geprek bensu. Padahal kalau yang resminya ya setahu aku kemarin lihat kayak iklannya di Instagram, yang punya bensu beneran tuh cuman 2 tempat. Tapi nggak tahu deh. Tapi ini aku beli yang Polonia, dekat Polonia. Zaman sekarang gitu loh, semua serba mudah. Udah ada Bang Gojek. Terima kasih Bang Gojek. Aku udah kenyang teman-teman. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum. Bye bye.